Soal ya. uh, tuntutan penjara seumur hidup nih yang dimaksud dengan penjara seumur hidup ini sekarang seperti apa nih Prof? Karena saya melihat ada dua perspektif nih antara yang menjalani ya. sampai meninggal atau yang dua kali lipat dari usianya ketika fonis itu dijatuhkan Prof. Yang benar yang mana Prof? Ya, memang kalau di dalam KUHP yang baru itu nanti kan ada eh, apa namanya implementasinya ada berbeda ya di dalam tapi yeah. intinya kalau pidana penjara seumur hidup ya yang bersangkutan harus menjalankan hukuman sampai eh, apa namanya masa eh, ya namanya seumur hidup ya seumur hidup berarti yeah. dia harus menjalani hukuman sampai kemudian yang bersangkutan meninggal dunia namun okay. tentu dalam pelaksanaannya kan Biasanya ada hal-hal yang kemudian bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk kemudian dikurangi hukumannya hmm. ya. Ada alasan-alasan tertentu misalkan yang bersangkutan selama menjalani hukuman berperilaku baik, maka dia bisa mengajukan remisi dan seterusnya atau bahkan kalau misalkan berperilaku baik bisa mengajukan apa namanya Gresti grasi maupun amnesti dan seterusnya itu kan bisa dijadikan okay. sebagai alasan-alasan. Tapi yang jelas fornisnya itu ya kalau seumur hidup ya selama dia uh, masih hidup ya dia harus menjalani hukuman sebagaimana yang ada di dalam uh, amar putusannya itu gitu.